Baiklah, Syazwan Zulkifli mengakui pernah terfikir untuk menarik diri sebaik saja sesi pembacaan skrip untuk filem Laga bermula. Filem itu menemukannya dengan nama-nama besar seperti Eman Manan, Wan Hanafisu dan Nasir Bilal Khan. Laga mengisahkan senario di sebuah kampung yang menggilai permainan sabung ayam sehingga mencetuskan perbalahan dan pertaruhan isteri. Orang dah mengata pasal kau dengan si Ayu tu. Saya dah bagi tahu sebelum ni. Saya sebenarnya bila dah pergi script reading, saya tak nak buat cerita ni. Saya macam script reading dengan kawan dengan Abang Iman dengan Abang Nasir, director Abang Ismail. So tuntutan dan demand untuk cerita ni tinggi kan. Lagi-lagi benda yang paling simple ayam. Saya nak pegang ayam sembelih pun tak boleh. Saya nak pegang ayam Laga. So macam mana? Tapi bila saya keluar bila meeting tu bincang dengan kawan-kawan lain kan, tanya macam mana. So dia kata macam baik kau buat. So saya pun datang sana macam nak belajar kan. Bukan senang nak dapat pelakon orang macam ni. Dia tak peluang. So saya buat lah. Jago lah bini kau San. Kalau kau betul-betul jago. Diarahkan Ismail Yaakob, penerbit filem ini mengambil risiko apabila meletakkan wajah-wajah senior sebagai pertaruhan bersesuaian dengan karakter. Manalah tahu. Karya ni nak dijual. Okay. So dia dah melibatkan modal. So barangkali dia ada dua. Satu barangkali pengusaha filem di sini dia melihat, kalau aku panggil semua veteran ni mahal satu. Ataupun satu lagi dia melihat kita ni tak boleh jadi crowd pulling. Boleh jadi juga belum sampai tahap di mana walaupun kita masuk sebagai cameo pun dah boleh tarik crowd dah. Tapi itulah sepatutnya dia tak terjadi macam okay, tapi nampaknya hari ini dah ada kesedaran itu dah ada. Kena ada permulaan langkah-langkah yang nak menuju ke arah itu dah ada. Aku suka sangat dengan dia Ayu. Buat apa lagi kau jadi bini aku? Dalam arus strategi pemasaran yang lebih gemar menampilkan bakat-bakat muda, Laga mengambil pendekatan yang berani. Baik, kita selalu mengambil contoh di barat sebab mereka yang memulakan kerja ini kan. Kalau di sana mereka meletakkan heroism itu dalam wadah yang matang ataupun menceritakan pasal heroism yang matang. Supaya mungkin boleh dikongsi oleh penonton ataupun kematangan heroism itu sendiri yang boleh diceritakan kepada masyarakat yang boleh dikongsi apa ya. Kalau di barat masih Robert De Niro, Al Pacino masih. Bukan masih saja mereka orang menunggu-nunggu sebabnya kalau nanti cerita yang diangkat oleh mereka nanti tentunya cerita itu sangat besar pemikirannya ya, sangat serius. Dan di sana pembikinan filem sudah menjadi satu kerja yang sangat serius ya. Ada pemikiran di dalamnya, ada acuan di dalamnya, ada cadangan di dalamnya dan berbagai-bagai dan mungkin kita juga perlu ke arah itu. Kau boleh keluar dari sini, tapi tak berhenti kau bebas. Ikut papa pulang. Laga yang sedang ditayangkan di Pawagam turut dijayakan Marsha, Roshamno, Tias Mirasih dan Ruminah Sidik.